Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jangan sedih jantar mamak Senpai Mirumai guys. Alhamdulillah, hari ni aku nak bimbing lori. Itu lori dah siap simen. Ni lori aku dah siap cat. Kita spray atas bawah ha, keliling lori semua full set kita cat. So aku on the way nak pergi ambil awal. Aku try kita duduk tepi mengasuhan no. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go. Check it out. Okay guys, alhamdulillah kita dah ambil lori. Ini kita akan pergi hantar proses untuk wiring pula. Kita bagi cuncu signal apa semua, number plate pun. Lepas tu ni stiker Daihatsu belakang ni pun aku nak buh balik. Kita tengok lori dah cat color baru. Dalam ni lantai pun semua dah merlak kita buat. Okay. Kakak, kakak say good, good, baba, good. Hi, hi. Penuh coklat ni. Okay. Itu dah. Ni cover ni pun dah cat dah. Cover ni ada dalam ni. Tengok. Ya. InsyaAllah. Plate pun kita ganti bawah ha. Kita aku cat sampai bawah guys. Belah bawah ni semua hitam. Sekejilah. Sekejilah kita review. Jom. Aku nak pergi dekat satu tempat ni dulu. Let's go baby. Oh, kakak. Say hi lah. Hi. Oh, seronok lah rasa feel naik lori. Rasa macam macam naik lori baru ada punya feel tu. Jom guys, kita dekat lari 60, 80 pun tak ada masalah ha. Okay. Pintu semua cat luar dalam ha. Ni lah pot minyak udang ni. Tengah rancang lah ni. Lori aku dah siap pasang bok guys. Dah siap cat baru dia bagian bawah. Spot rim aku pun kita dah basuh dengan wet apa semua. Dan hari ni aku berada di tempat aku menega ayak balang dekat gelanggang silat Titi Serong guys. Kalau siapa lalu jalan terusan dekat sini, apa boleh mai kedai aku. Aku buka setahun sekali hanya bulan puasa. Jom kita review lori. Ini RZ aku baru beli. Original kata mileage baru 7200. Aku baru nak buat beli lagi mohon pula bulan puasa dah. Puasa mohon pula. Bayar ni. Baru nak tanya member mai parking, kita nak minta beli lah. Kalau boleh lagi kita buat naik atas lori tu eh. Okey. Original kata plate satu angka je. TH5 satu angka saja plate ni bang sawah punya player. Okay guys, ayak balang kita banyak dah habis lah. Yang ni dah dua kali bancuh lah. Dua kali bancuh. Okay, ni kali kedua pun dah trik nak habis lah. Ayak TH paling laju, TH dah habis lah. Alhamdulillah rezeki guys. So kepada siapa yang nak main, aku beroperasi pukul 4 petang. Keempat kita start set up dah di atas ni. Dalam 4 suku 4 setengah tu dah boleh main belilah. Okay. So jom kita pergi review lori Daihatsu Hijack kita. Okay. Aku dah cat di bahagian bawah ni. Yang ni aku tak cat, aku basuh saja. So alhamdulillah sempoi. Ni dah tengok di dalam, aku dah pasang kapek dah balik semua. Sorry guys, ni bag kita bawa aja. Okay, dalam kapek dah kemas. Aku dah basuh cuci. Dashboard macam biasa. Tengok di bahagian dalam. Bahagian dalam pun aku dah rekod dah itu sebelum pasang kabin ni. Tapi ni kita rekod lagi, kita tunjuk kita payung. Okay. Macam biasa. Grill pun aku dah pasang. Aku ada dua grill. Satu grill yang jenis jaluk-jaluk panjang tu, satu yang macam ni. So guys, ada berita gembira. Sebenarnya lori aku ni dah sold to Ipoh. Tadi ada buyers mai tengok dan alhamdulillah jadi, dah confirm. InsyaAllah dalam masa terdekat ni aku dah boleh masuk bengkel baru di bangunan kedai lah, bangunan kedai baru. Aku akan beroperasi blasting dan powder coating dekat situ. Oh, tak sabar lah. Alhamdulillah kita dah terjual pada bulan puasa kita punya lori. Itu saja aku nak bagi tahu. Lori ni tadi ada buyers tu, dia mai tengok-tengok lori.
terus jadi, terus on. So aku akan settlekan untuk post pakom apa semua, kita masuk test timbang balik, lepas tu terus tukar nama owner baru. Alhamdulillah, aku tak sabar nak masuk kedai baru sebab hari tu aku dah habis beli barang dah berapa banyak. Lepas tu kedai tak jalan sebab elektrik tak lulu dalam kampung hari tu hari. So ni kita terus ke bangunan kedai. Bangunan ni, kedai ni dia baru. Aku boleh masuk powder coating, machine blasting aku apa semua untuk kerja-kerja custom lah. Okay, so itu saja video aku untuk kali ni. Pada apa semua, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lupa mai kedai Ayak Balang aku, Jalan Terusan Titik Serong. Assalamualaikum guys.